Dua pelaku perampokan tengah menodongkan senjata tajam kepada penjaga SPBU di Jalan Muhammad Ramdan, Bandung. Pelaku langsung meminta sejumlah uang kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tidak hanya di SPBU, pelaku juga merampok di sebuah minimarket di Jalan Otista. Pelaku menodongkan senjata tajam kepada dua karyawan minimarket dan menggasak uang tunai yang ada di laci kasir. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan dari sejumlah saksi, ketiga pelaku dapat ditangkap polisi. Ketiganya terpaksa dilumpuhkan kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Sementara tiga pelaku lainnya masih buron.